Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edik Sumaningrat. Nah, di video kali ini kita mulai bermain games ya, games Warzone. Ini game cacing-cacing yang kayak kemarin itu. Jadi kita mulai saja bermainnya. Ya, seperti biasa kita mulai dari nol, urutan ke terakhir ya. Jadi kita, ini rencana kita ini mau main apa ini, blokade, main begal-begal. Jadi kita begal cacing-cacing yang ada apa ini? Yes. Apa bisa terbegal? Aduh, yang susah dibegalin teman-temannya. Oh, dia mati. Hey, yang lain begal. Jadi kita ini akan berusaha mencapai peringkat satu lagi ya, kayak video-video kemarin kita peringkat satu. Jadi kalau bisa kita usahakan jadi yang terbaik ya. Ternyata kalau di push gini teman-teman itu bisa mengurangi nilai kita ya. Jadi teman-teman kalau bermain game ini mau nilainya tidak kurang, jangan push. Bagaimana ini nih? Oke. Hampir saja teman-teman ya. Posisi ke satu. Jadi kita harus mencari posisi ke satu. Oh, kenapa urutan 26 ini? Tadi itu urutan 17. Harus satu lah. Ini ada cuma besar. Kita mau begal dia, begal. Kita palang dia, teman-teman. Kita palang kalau bisa ya. Udah amat. Tapi, ots. Hampir. Wow. Bulu panjangnya itu. Ini mau diambil nih. Wih, hampir. Ya boleh. Yes, thank you. Yes. Oh, tadi ini seru teman-teman, kita pernah nabrak tapi dia yang nabrak duluan. Jadi kita mau palangin teman-teman, kita palang. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Menakutkan jika ini ada kali 5 lagi. Ya, ramuan-ramuan ini sangat berguna ya teman-teman ya. Apalagi kali 5 ini ya, untuk membuat blok-blok teman-teman ya. Oke, kita dapat zoom. Oke, ada lagi mati. Tapi kayaknya susah diambilnya. Yes, pas 10 besar tapi jadi urutan 11 lagi. Yes, masuk 10 besar lagi teman-teman. Kita masuk 10 besar terus, 15 lagi. Oke, tidak apa-apa, 16. Oke. Tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa. Mantap ini yang rencana kita mau palang-palang ini. Oops. Ada makanan. Oh, ini yang besar teman-teman, warna merah. Kita akan palang dia. Tuh. Makan minum ya, Mi. Oh, kita urutan 16 lagi teman-teman. Jadi kita harus semangat untuk makan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya, supaya kita lebih semangat mainnya. Wow, bahaya ini. Okay, mantap lah. Yes. Luar biasa. Kalian luar biasa. Oh, mampuslah kau. Dia cacing kecil. Yes. Ini banyak yang mati teman-teman, tapi orang lain yang makan. Ya, sekarang kita urutan ke-6. Tapi apa? Kita akan mencari menjadi posisi yang pertama.
perlahan tapi pasti, tidak usah dipus. Oke, dia mati. Tapi orang lain yang makan tidak apa-apa. Itu namanya berbagi rezeki, teman-teman ya. Ups. Wis, ada lagi mati, teman-teman. Mati ya. Ah. Good. Kita sudah mencapai 99. Sedikit lagi 100.000. Yes, 100.000 ada mati. Apa? Hah? Part 2 nya? Oh iya, ini adalah part 2 nya teman-teman. Ini adalah part 2 nya. Jadi kemarin itu adalah part 1 nya. Sekarang kita part 2, harus lebih semangat lagi, semangat lagi. Gimana ini, lebih semangat kan? Sampai part 3. Part 3, oke. Setelah part 3 kita lanjut main. Lanjut part lagi. Oke. Jadi kita lakukan part 2 sama part 3. Kalau sudah itu kita lanjut lagi game PUBG ya. Jadi teman-teman yang suka main PUBG silakan subscribe ini, karena nanti kita akan buat ya konten PUBG dengan FF, ya, Free Fire ya teman-teman. Oke, sekarang kita posisi 4, kita akan meraih. Yes, mati lagi. Ini kita berusaha untuk membuatnya mati, teman-teman ya. Yes, 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 yes. Hampir saja, hampir saja. Bagaimana kita berupaya untuk tidak cepat mati, ya? Oke, kita urutan ketiga, teman-teman. Kalau ini sudah panjang, oh, bisa lagi mati, tapi kayaknya kita tidak tahu di mana tempatnya matinya. Jadi, apa-apa. Jadi, kita akan buru-buru ini, buru-buru, kejar-kejar. Kita akan mengejar sampai posisi pertama. Ya. Kita tidak akan menggunakan push ya, percepat itu, karena itu akan merugikan cacing itu sendiri. Kita hanya mengandalkan ramuan-ramuan ini yang percepat ya. Dan ini kita mengambil L5. Yes, ada cacing besar teman-teman. Kita akan mencoba menggunakannya. Yes, yes, yes. Yes, kita akan mencoba membunuh cacing ini dengan mengandalkan. Ups, ternyata rame. Ups, rame, 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 rame. Oh, rame, rame, rame. Kita hampir mati teman-teman sama cacing hitam ini. Bambang, bambang. Oh, ini cacing hitam yang cari masalah. Oke, ada yang mati di sini. Uts, ini kayak cacing hitam mau memblokade saya. Kayaknya dia punya niat jahat ya. Karena dari tadi dia mengikuti. Jadi, saya rasa dia punya niat jahat, teman-teman ya. Balik-balik, semoga cacing hitam itu mati. Salah, ternyata dia tidak mati. Yes, ternyata kita posisi 1 detik, teman-teman. Yes, kita akan mencapai 1 juta.
kita sudah posisi 1. Saya tidak sadar ini kalau tadi itu posisi 1 ya. Saya tidak sadar. Ternyata kita sudah posisi 1 dari tadi. Ya, karena tadi itu posisi 1-nya. Dia tidak mati, tapi kita makan banyak. Ternyata di sini belum ada sampai 1 juta ya teman-teman. Apakah karena sulit ataukah karena makanannya sedikit? Ya dari cacing hitam ini kenapa dari mengikuti saya? Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah dia mau membegal saya atau tidak? Saya tidak mengerti. Semoga saja dia duluan mati ya. Itu saya ketemu lagi di cacing hitam ini. Saya tidak tahu apa niatnya. Kenapa cacing hitam ini dari tadi mengikuti kita? Semoga dia mati. Yes, dia mati rupanya. Yes, dia mati. Makanya kalau punya niat jahat itu jangan dikeluarkan, simpan-simpan saja niat jahatnya. Oh, jadi kita selain nanti mau PUBG, kita juga nanti mau lagi bikin challenge sama Hilm ya, makan mie samyang. Yang itu hari baru part satunya, kita akan part lanjut. Itu. Hah? Part 2. Oke. Okay. Nanti ini part 1, jadi satu orang yang makan mie samyang. Berarti kalau satu orang itu bukan challenge. Karena cuma sendiri ya. Bisa. Kalau part 1. Loots. Part 3 orang. Kita mau ada si bocil ini, bocil. Oke, bocil, kamu terkurung ya. Maafkan saya, bocil. Kalau kau terkurung di situ, bocil, bocil. Di samping ini ada ular mati ya. Karena mungkin dia tidak tahu cara belok-beloknya. Harga 5, yes, alhamdulillah ya teman-teman. Satu bodoh. Oke, kita akan mencapai 1 juta. 1 juta, kita akan mencapainya. Kita jatuh terus teman-teman. Ini ada bocil lagi, bocil. Jangan sampai kita mati gara-gara si bocil. Oh, kasihan si bocil mau mati. Oke, kita kurung semua dia. Uts. Oke, kita kurung 3 dia. Oke teman-teman, kita dia 3 di dalam situ. Mantap kali. Mantap kali teman-teman ya. Oke, kita sekarang posisi 1 terus. Oh. Ini sudah banyak cacing yang mati, tapi kita tidak tahu di mana posisinya matinya. Yang sampai kita kejar, tapi kita tidak tahu ya. Oke. Okay. Itu dia mati lagi, tapi kita tidak tahu di mana posisi matinya teman-teman. Oh, kasihan sekali nih satu. Yang merah sudah masuk perangkap. Uts, hampir saja. Uts. Tadi soto, sekarang kaldu. Hampir saja teman-teman ya.
Oke. Kita sudah 500.000 teman-teman. Kita mau. Yes. Ini cara mau palang ini, kita akan palang palang palang. Oh, jangan sampai kita mati. Apa? Kita pernah main persiki. Hah? Cuman kita ditabrak dengan mobil. Oh, dia apa? Dia tidak ada yang melihat kanan kiri kok. Uh-huh. Kan ditabrak. Orang kalau mau menyeberang itu datang kanan kiri. Kanan kiri. Oke guys, kita palang lagi nih guys, kita palang. Kita mati teman-teman. Baru setengah ya. Baru setengah juta kita sudah mati. Ya. Gacornya banyak penting, uangnya banyak ya. Oke, kita mati teman-teman. Biar kami mati tok ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman, kita mati. Yang penting kita tetap urutan satu ya. Semangat. Jadi teman-teman jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya, supaya kita lebih semangat lagi ke depannya untuk membuat video ini. Ya teman-teman, jadi jangan lupa di subscribe tentunya, di nonton juga. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.